sini. Dingin lagi. Ah, nungguin Mas Okan kok belum tiba ya. Kok telepon dulu lah. Udah telepon. Oh iya, Mas Henry. Nunggu lama ini mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Okan, sekarang Mas Okan posisinya ada di mana nih? Posisinya di jalan, udah di jalan nih. Deket lagi. Di pasar namun sih jang. Sampean ada di mana posisinya? Aku udah nunggu di pasar namun si jang. Ya udah saya tunggu ya Mas ya. Katanya janjian jam 10. Sekarang jam berapa? Biasa Indonesia pakai jam karet. Di Korea itu disiplin. Oke? Oke, tunggu loh. Oh, ngampur aneh Mas Hendri singkata. Biasa warga Indonesia begitu. Agak terlambat. Oh iya udah jam 10. Lewat 10 menit ya ngampur aneh Mas ya. Nggih. Oke oke kalau gitu Mas Okan. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya tunggu lo ya. A few moments later. Itu Mas Okan bukan ya? Oh, pangklin lu. Kamu ganteng. Sehat Mas? Alhamdulillah. Oh, ngampur aneh ya. Kapan nyampe Indonesia? Oh, baru. Tadi aku dengar di sana katanya Mas Okan pamit. Nguci terus Mas Hendri. Yuk, jalan-jalan yuk. Oke, okay, yuk. Oh, akhirnya ketemu sama Mas Okan yang semakin handsome boy. Oh, wow, makasih wow. Kan, masih tahu kan sini. Oh, tadi ramainya. Oh, tadi ke sini tuh ini, Mas. Saya bingung. Katanya ada namun sijang ya? Ah, namun sijang tuh di sana, namun sijang pemirsa. Itu namun sijang. Tapi ke saya kok ini kok jidong sijang itu loh. Ini ada dua bentukan. Aku bingung ini. Waduh yeah. Jangnya makanya aku tunggu di Mas ini. Mas Hendri, kita lihat tuh ada yeah. Itu kan. Bagus-bagus tuh melihat aja di atasnya. Itu loh, lihat. Oh, iya. Keren banget itu apa, Mas? Kayak patung-patung. Nah, patung sini lah. Penjaga gitu ya? Penjaga sini, cagar alam di sini. Jadi pemirsa, kita budaya di sini. Jalan-jalan di Namun Sijang apa di Jidong Sijangnya? Ayo dah, Jidong Sijang aja sekalian ke Benteng Padal Melsuo. Pengen tahu? Oke, kita lihat. Let's go! Kan udah sampai sini bro. Cuoyo sama Cuoyo itu beda lah ya. Kalau Cuoyo itu apa Mas? Cuoyo itu dingin. Dingin. Kalau Cuoyo bagus. Bagus. Jadi harus membedakan antara kata-kata Cuoyo dan Cuoyo. Dinginnya bagus. Dinginnya bagus. Untuk dapat duit di sini. Itu saya masih bingung itu Mas. Yang mungkin nggak tahu sih, Masnya udah tahu nggak? Itu yang betul Nomu Cuoyo apa Aju Cuoyo? Soalnya artinya hampiran sama. Oh, kalau orang sini nyebutnya Nomu Cuoyo. Nomu Cuoyo. Sangat-sangat dingin dong, Mirsa. Berarti untuk kata-kata Aju Cuoyo itu beda, Mas, ya? Beda, tapi lebih dekatnya itu Nomu Cuoyo. Nomu Cuoyo, gitu. Very, very cool. Cool. Sangat-sangat adem bahasa Filipinnya. Malamit babay. Oh ya ini Mirsa, ini bentengnya ini bebatuan. Iya. Ini bebatuan. Asli batu Mas ini? Asli. The original ya. Jadi ini bentengnya udah lama Mas ya. Kita lihat di sana di depan. Kayak gimana perjalanannya? Kita lihat tengok depan. Tengok depan ya. Wow. Di depan situ udah kelihatan ini Mas. Bagus banget itu. Bagus. Itu ada ibu-ibu yang tuh sambil makan. Nikmati hidup. Menikmati hidup ya, dan nenek-nenek. Jadi, let's go. Ketemu di atas coy. Masih bersama Mas Okan Oke yang mantul. Mantul. Mas Okan Hendri Kusdian. Oh, ngos-ngosan ini. Mantap. Berapa kilo ini Mas, kurang lebih? Ini ada ya. 3 kilo. 3 kilo. Perjalanan dari bawah sampai atas. Ngelilingin tembok lagi. Tembok batu. Tembok batunya suar. Mantul, mantap betul. Ini kerajaan dulu.
dulunya kerajaan. Di sini kan cagar alam Korea Selatan ya, khususnya di Suwon City. Di sana itu penjagaannya, Jo. Sana penjagaannya. Kita sudah melihat. Oh iya, ini penjagaannya. Tadi ini ada CCTV juga ya. Tadi boleh. Yang penting jangan bawa rokok. Bawa rokok ya. Sembarangan rokoknya. Itu berdenda. Denda. Ingat itu. Ini itu salah jalan. Ini kalau malam hari bagus banget pencahayaannya karena banyak lampu. Ini yang kotak-kotak itu kalau teman-teman enggak ngerti, para pemirsa, itu adalah lampu. Hah? Mantap. Ya udah, gitu aja dulu. Masuk. Saya tersesat ya sama Pak Josi, sama Indonesia? Ini enggak Indonesia ya? Iya, tersesat, tanya-tanya. Tersesat jangnim. Ayo sih, miot sali ya? Miot sali ya? Iya. Nah, saya enggak mahen net? Gue mau kusipuah. Nak abuji itu kete. Gue mau kusipuah. Abuji misal ya. Jikam mahanet mahan dasot. Abuji kah? Ikonan Indonesia antok kete. Abuji boda naga mani mokosot, ha mani mokosot. Oh. Jikam nal jika mani cua yo. Indonesia kan? Jikam Undo isip pro nomo. Isip. Ye. Yoginen minus. Oh. Yo. Jo aga. Ijo tapuru to khocho. Ah, ye. Tapi pokoknya mirsa nanya nama orang saram. Ya, ya yang rasa. Ye. Ya yang ngomong. Ye. Hangumal tuh iri ki chare. Korea sipuka aju. Tare. Yeah. So, kita tadi disanjung sama orang Korea, katanya bahasa kita tuh lumayan bagus. Hangukmal chare itu bagus artinya. Okay. Bapak. Hangukmal chare. Nama kasamida. Video. So aji moro ya? Oh yeah. 여기 좋은데 구경시켜 줄게. 이렇게 쭉 가. 아, 같이 가. 예. 동문까지 가면 더 좋아. 자, ini tadi kesesat. Jadi aku tanya sama Pak Bos ini. Pak Poh lah harus aku. Sajangin itu Pak Bos. Anyong. Barusan ditambah yang masuk kan temboknya ini atau biok nih. Artinya song. Dipanggil. Anjingnya dipanggil sama pemiliknya. Oh, happy. Very happy. Lihat itu. Iya. Oh. Lucu ya. Ini kok kangaji, bangul. Ah. Oke. Okay. Oh, bangul. Bangul bel. Bel. Beautiful. Cebok mari Seo. Jadi saya mengucapkan selamat tahun baru gitu. Tahun baru guys, Korea. Oh my god. Very beautiful. Anyong, lanjut tuh sampai atas. Nama uang, guys. Oconon. Ya kasihan kalau enggak dibawa ya. Alhamdulillah. Bisa untuk amal. Alhamdulillah ya Allah, rezeki tak ada ke mana. Sejang nim. Iko don iso oconon e gagajo kami. Mula. Kencana? Kencana. Oh. Gak apa-apa. Aku nemu duit ya dah. Duit 5.000 aku tekok nang Korea nih. Wis gak ono ndak apa-apa. Kan sak. Ojonan. Jadi orang Korea itu kan biasanya kalau ada uang diambil itu gak boleh. Tapi ya rezeki lah orang Indonesia. Oh.
bisa naik bis. Dan kalau nggak gitu jangan dimakan, dikasihkan hal yang membutuhkan. Amin. Bermanfaat. Oke, okay. Yes. Langsung nih dah. Saya buk mani buat itu. Hehehe. Ini pintunya di sini. Masuk. Akhirnya saya udah sampai di gerbang pintunya. Gerbang pintunya. Ini. Langsung masuk aja lah main. Keren. Sumpah yakin. Banyak yang kesini. Karena ini adalah tempat yang sangat rekomendasi di Suwon, di Benteng Suwon. Barami mani broyo alias bahasa Indonesianya anginnya sangat bertiup kencang. Oh my god. Wow, nice. Ada yang main layang-layang juga. Yuk kita naik ke sana, Mas. Bagus ya? Rugi. Kita foto di sana. Iya. Let's go.